Seorang bocah asal Pacitan, Jawa Timur, yang masih duduk di bangku sekolah taman kanak-kanak, menjadi viral, Teh. Ini karena kemahirannya menabuh kendang. Tidak hanya itu saja, bocah ini juga pandai menari bujang ganong. Inilah potongan video viral seorang bocah laki-laki yang baru duduk di bangku sekolah taman kanak-kanak tengah asik menabuh kendang. Dengan tingkah lucu dan lugu, bocah bernama Alfredo Alif Ibrahim menabuh kendang sambil duduk di tempat tidur, mengikuti irama organ tunggal yang tengah dimainkan seseorang. Menurut sang ayah, Alfredo memiliki hobi seni sejak berumur 2,5 tahun. Saat itu Alfredo sudah suka memainkan perkusi dengan ember plastik. Setelah umur 4 tahun, kakeknya yang melihat bakat sang cucu membelikan kendang Jawa. Tak hanya pandai memainkan ketipung, Ibra, sapaan Alfredo, juga pandai memerankan ganongan reog Ponorogo. Bahkan sebelum lihai bermain kendang, Alfredo lebih dulu menguasai ganong. Alfredo bahkan sering pentas di sekolahnya. Secara otodidak, cuma untuk yang ganong, karena memang saya itu tidak paham betul tentang tari, akhirnya pernah satu kali atau dua kali itu saya panggilkan pelatih ganong. Di usianya yang masih belia, kemampuan Ibra memang luar biasa. Inilah buah dukungan keluarga, apalagi Ibra terlahir dari keluarga seniman. Dirgo Suyono melaporkan dari Pacitan, Jawa Timur.